Assalamualaikum guys, selamat petang-petang. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah hendaknya. Hari ini satu hari bulan Mei, hari pekerja. Selamat hari pekerja buat semua yang bekerja. Okay, so hari ni alhamdulillah kita COD barang sebenarnya dekat Lebang ni. Dapatlah jumpa dua buah Volvo Bus B7R. Sebuahnya, kedua-duanya adalah bekasan Transnational. Okay, so yang ini nombor plate dia NBQ1016, dan seterusnya yang di sana WMN5205. So memang kedua-duanya adalah bus bekasan Transnational. Okay, so kita tengoklah. Sekarang bus ni dimiliki oleh abang, oleh Zairul dan Nizam Transport. Itu van dia, Zairul dan Nizam Transport guys. Memang lawa van dia. Okay, so NBQ1016. Kita tengok lampu-lampu dia. Body Montana. Menjadi kira-kira ramai juga. Sebenarnya ada juga yang meminati body Montana ni. So kat sini kita letak nombor telefon abang Zaini dan abang Ayin. Itu dia, jika berminat untuk mendapatkan perkhidmatan Zairo dan Nizam Transport di kawasan Lebang, Jemur dan yang berdekatan, boleh roger nombor tersebut. Okey, itu dia besar lambang Volvo ni. Selepas transisnya rasanya Saza Trans, kalau saya tak silap lah, tak silap saya lah. Pernah menggunakan bas ni sebelum dibeli oleh abang Zairo kita. Okay, so kita, ya betul, sebab permit masih lagi Saza Trans, permit masih lagi Saza Trans, masih mengekalkan 44 penumpang. Okay guys, so ini body M Trans, body M Trans daripada pandangan tepi untuk NBQ1016. Okay, so ini dia full view Zairo dan Nizam NBQ1016 yang bernadikan Volvo B7R ataupun B7R. Badan bas adalah M Trans. So alhamdulillah kedua-dua bas kita dapat kita review daripada segi luarannya. Alhamdulillah bas ni pun telah berusia tapi masih lagi mantap, masih lagi mampu berada di jalanan. Terima kasih dan terbaik kepada owner-owner bas ni kerana mampu lagi menjaga dengan baik bas-bas yang lama, bas-bas yang pernah membawa beribu-ribu penumpang pada satu masa dahulu. Okey guys, terima kasih guys. Siapa yang belum subscribe lagi, saya subscribe channel Legacy Bus Malaysia. Terima kasih, berjumpa lagi. Assalamualaikum.